Warga harus bersiap cicilan kredit akan meroket, termasuk kredit pemilikan rumah atau KPR. Hal ini setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25%. Bunga acuan digunakan sebagai patokan untuk menentukan suku bunga dana dan bunga kredit. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 70 reverse repo rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preemptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua tahun 2023, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tingkat inflasi year on year di bulan Agustus 2022 tercatat 4,69%. Pada bulan Juli 2022, inflasi bahkan menyentuh angka 4,95%, tertinggi sejak Oktober 2015. Naiknya suku bunga acuan menimbulkan sejumlah dampak positif, di antaranya nilai tukar rupiah menguat, inflasi terkendali, dan bunga deposito naik. Namun dampak negatifnya akan membuat bunga kredit naik, daya beli tergerus, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Peneliti ekonomi dari Indef, Ahmad Heri Firdaus, mengingatkan naiknya suku bunga acuan akan memperlambat laju kredit. Pemerintah perlu segera merespon dengan memberikan bantuan untuk sektor real, terutama UMKM. Yang dikhawatirkan ini tentunya akan memperlambat laju kredit, yang tentunya akan berpengaruh lagi terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena dengan naiknya suku bunga ini tentunya akan berpengaruh terhadap aktivitas kredit di sektor real. Ini harus segera direspon dari sisi kebijakan fiskal dengan cara katakanlah memberikan fasilitasi ataupun bantuan-bantuan untuk sektor real bagi industri kecil misalnya, kemudian industri menengah dan besar. Suku bunga acuan dinaikkan Bank Indonesia setelah pemerintah menggulirkan kebijakan menaikkan harga BBM. Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dampak naiknya suku bunga acuan agar tidak semakin membebani masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Apakah kenaikan suku bunga acuan ampuh menekan inflasi? Lalu bagaimana antisipasi yang dilakukan agar warga tetap mampu membayar cicilan kredit? Kami membahasnya bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono serta Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira. Selamat malam Pak Edi, Mas Bima. Selamat malam. Baik, Pak Edi, suku bunga acuan yang dinaikkan apakah akan efektif menekan inflasi? Sebenarnya kalau dari sisi kami, dari pemerintah ya, kita tidak ingin terlalu jauh mengomentari kebijakan ini, karena ini kan kebijakan moneter ya, yang merupakan ranah dari Bank Indonesia, dan Bank Indonesia merupakan lembaga independen ya. Tapi tentu saja begini ya, kita berharap bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh BI, sebelumnya kan sudah menaikkan giro wajib minimum ya, dan sekarang menaikkan katakanlah suku bunga acuan gitu ya. Ya kita berharap kemudian bersama-sama dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari sisi fiskal ini bisa mengendalikan inflasi dan memperbaiki nilai tukar. Itu ya. Tapi kan kebijakan apapun yang diambil harus ada pertimbangannya. Pertimbangannya apa yang dihindari, kemudian pertimbangan apa sampai menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25% ini? Ya kalau pertimbangannya tentu saja yang paling tahu persis ya Bank Indonesia ya. Dan di sana kan isinya orang-orang kompeten semua ya. Nah, cuman kan itu bisa diduga dari tujuannya. Tadi kan Pak Gubernur BI menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi dan juga memperbaiki nilai tukar. Jadi ya pertimbangan utamanya ya itu saya kira. Kalau tidak dinaikkan apa resikonya, Pak Edi? Ya tentu saja resikonya ya
inflasi mungkin menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau tidak ada kebijakan tersebut. Dan juga nilai tukar ada risiko mengalami pelemahan dibandingkan kalau tidak ada kebijakan tersebut. Artinya harus saat ini dinaikkan suku bunga acuan ini? Itu pertimbangan di Bank Indonesia ya, kita nggak mau mengomentari terlalu itu. Kita yakin bahwa ketika Bank Indonesia memutuskan itu, tentu saja menurut BI merupakan kebijakan terbaik termasuk dari sisi timing. Baik, Mas Bima, sudah menjadi keputusan yang tepat, waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga acuan saat ini? Ya, sebenarnya ini keputusan yang dilematis. Karena kalau suku bunga nggak dinaikkan 50 basis poin, rupiahnya mungkin bisa terbang ke 16.000 per dolar Amerika ya. Karena BI ini bukan lebih mengendalikan inflasi, tapi lebih ke arah merespon kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang naiknya agresif 75 basis poin. Sehingga nih takutnya dana asing keluar. Tapi di sisi yang lain kenapa dikatakan dilematis? Karena kita ini sebelum adanya kenaikan tingkat suku bunga, itu bunga di Indonesia itu relatif mahal di kawasan ASEAN. Berkali-kali Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, bunga pinjaman kredit itu lambat sekali melakukan penyesuaian terhadap suku bunga dari Bank Indonesia. Kan gitu. Nah, jadi efeknya harus dimitigasi sekarang. Katakanlah langkah Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga ini seperti di negara-negara lainnya lah. Tapi yang mitigasi ini terhadap misalnya pertumbuhan kredit, masyarakat akan lebih sulit membeli rumah, membeli kendaraan bermotor, kemudian juga BBM-nya naik, itu tentunya inflasi dari sisi pasokan tidak bisa diturunkan hanya dengan kebijakan moneter, perlu bantuan pemerintah. Ada lagi misalnya di pelaku usaha, suku bunga untuk UMKM di luar dari kredit usaha rakyat, ini tentunya juga akan mengalami kenaikan. Dan pelaku usaha yang ingin berekspansi mungkin akan menunggu dulu. Baik. Ya, karena efek dari suku bunga ini meningkatkan biaya pinjaman juga. Sementara sisi permintaan belum tentu sanggup mengimbangi dari kondisi ekonomi sekarang. Sektor apa saja Mas Bima yang akan terpukul dengan imbas dari kenaikan suku bunga acuan ini? Sektor yang terpukul paling banyak adalah sektor yang berkaitan tentunya dengan transportasi ya. Karena sebagian besar masyarakat itu kan membeli sepeda motor, membeli mobil, itu kan menggunakan fasilitas leasing. Jadi bunganya mungkin naik. Kedua adalah sektor properti. Properti itu terkena imbas dari dua sisi. Pertama, suku bunga kredit konstruksi untuk pembangunan developer perumahan, ya apartemen, itu bunganya juga akan mengalami penyesuaian naik. Kemudian dari sisi konsumen sendiri, 78%. Konsumen di Indonesia membeli rumah dengan fasilitas KPR. Okay. Nah, jadi itu baru. Belum yang lain, pariwisata tentunya yang menggunakan kartu kredit untuk belanja harian, itu juga terpengaruh semuanya dengan kenaikan tingkat suku bunga kredit perbankan. Mas Bima, tapi ada pendapat juga yang menyatakan bahwa dengan naiknya suku bunga acuan ini tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan bunga kredit, misalnya KPR dan juga kredit kendaraan bermotor. Karena perbankan saat ini likuiditasnya dianggap masih longgar. Jadi tidak serta-merta akan diikuti dalam waktu yang sangat singkat dengan kenaikan suku bunga acuan ini. Anda setuju dengan pendapat itu? Ya, di Indonesia ini mengenal yang namanya kekakuan suku bunga. Jadi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami penurunan, itu bank lambat sekali. Tapi begitu naik ya, apalagi ini kenaikannya kan kemarin sudah 25 basis poin, sekarang 50 basis poin. Berarti 75 basis poin, itu bank akan cepat merespon. Terutama ya, terutama adalah bank-bank yang memang buku modalnya lebih kecil ya, di bawah buku 3. Itu likuiditasnya sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Kalau bank yang buku 4 atau bank yang modalnya masih besar, likuiditasnya masih cukup tebal, ya mungkin mereka agak lebih lambat transmisinya. Tapi BPR, ya, bank BPD, kemudian bank-bank yang modalnya relatif lebih kecil, likuiditas bank itu kan tidak semua sama. Nah, ada yang kemudian mengambil momentum ini untuk menaikkan suku bunga. Satu lagi karena resiko, Mbak Cindy. Jadi suku bunga ini bukan masalah LDR, ya, atau masalah kemudian DPK-nya masih cukup tebal, tapi juga bank melihat suku bunga naik, banyak yang kemudian keberatan untuk melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Okay. Jadi karena kompensasinya suku bunga lebih mahal.
Karena saat ini sudah naik 50 basis poin sampai ke 4,25%. Jadi perkiraan untuk KPR, untuk kredit promotor, seperti apa Mas Bima kenaikannya? Ya, karena ada tambahan ya, mungkin 1-2%. Jadi nggak akan persis seperti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Jadi ada tambahan premiumnya ya, untuk mengantisipasi faktor resiko tadi dari NPL atau kredit yang bermasalah. Baik, Pak Edi, apakah ini sudah diantisipasi dengan kenaikan suku bunga acuan berdampak pula pada suku bunga kredit? Adakah antisipasi yang disiapkan soal kemampuan bayar kredit masyarakat ke depannya setelah ada kenaikan suku bunga acuan ini? Ya, jadi kalau persoalan efektivitas kebijakan ya itu kan dilihat dari tujuannya. Tujuannya mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar, itu kita akan lihat ya, dan kita berharap itu berhasil. Nah, kemudian dampak atau efek sampingnya tentu saja kita mitigasi ya. Dan misalkan untuk yang tadi disampaikan gitu ya, jadi memang risiko dari peningkatan suku bunga itu adalah ada di perlambatan pertumbuhan ekonomi ya, sehingga ini yang kita mitigasi dan pemerintah akan bergerak sesuai dengan kewenangan yang ada, yaitu kalau pemerintah kan di fiskal ya, jadi tentu saja kita akan lihat dan kemudian memutuskan, dan kita nggak ingin terlalu terburu-buru dalam arti kita mencermati, menganalisis dan sebagainya pada saatnya kan. Terakhir Mas Bima, singkat saja antisipasi atau mitigasi yang harus disiapkan pemerintah? Ya, sekarang minta tolong kepada pemerintah, perhatikan nih milenial-milenial yang makin terancam nggak punya rumah kan gitu ya, atau beli rumah jauh dari lokasi tempat kerjanya. Berarti apa? Satu, FLPP-nya diperbesar ya, fasilitas likuiditas untuk perumahan. Kedua adalah bantuan subsidi uang muka. Dan ketiga adalah bantuan untuk subsidi bunga khusus mungkin untuk KPR yang diperuntukkan untuk usia produktif ya. Dan juga mengenjot pembangunan perumahan yang memang harganya relatif terjangkau, jadi nggak berat di ongkos. Baik, ada mitigasi yang harus disiapkan. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, terima kasih juga Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.